Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Kabar pagi Senin 25 Juli 2022 kembali hadir menemani pagi Anda dengan informasi terkini dan terlengkap dari tanah air dan juga dari mancanegara. Dan kembali kami ingatkan pemirsa, situasi memang terus membaik namun kita tetap harus waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu disiplin memakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk pelindungan sempurna demi imunitas kita bersama. Bersama saya Renda Kusuma dan Sita Samsul Arif, kita mulai kabar pagi untuk Anda. Pemirsa, kita mulai kabar pertama. Sebuah pabrik triplek di Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar pada Minggu malam. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik.